30 meter tuh kita. Oh, dia lagi tidur. Wih, nice banget. Apakah langsung dapat nih? Oh, ini yang warna ungu tadi. Bener guys, bener guys. Ini yang mau kita timing pertama tadi. Halo teman-teman semuanya. Welcome back to Pyro Sales Channel di game Ark Survival of Genesis 2. Let's go guys, kita lanjut lagi di Genesis series ya guys ya. Nah, hari ini tuh aku rencananya mau taming aja langsung Shadowman kita yang level tinggi guys. Kenapa? Karena aku mau mulai mutasi dari sekarang ya. Jadi kita nggak terlambat mutasi di boss terakhir nanti guys. Dan juga nggak terlalu makan banyak waktu ya kalau kita mutasinya dari awal. Nah, kita ada di Biome Void lagi nih guys. Aku bakalan coba apakah udah reset ya. Ini kan udah lewat sehari lebih ya dari yang sebelum-sebelumnya guys. Oh ya guys, tapi sebelum itu guys, like dulu videonya dan subscribe buat teman-teman yang baru join ke channel ini ya. Bantu channelku lebih berkembang lagi biar aku lebih semangat untuk bikin videonya guys. What are you doing Shadowman? Shadowman kita kenapa guys? Kenapa tiba-tiba terbang kayak gitu ya? Nah, aku udah nyiapin keranjang juga untuk kita nangkep ikan nanti guys. Oke, emang kalau di biome sini tuh kayak gitu ya? Entahlah, itu tadi kayaknya ngebug guys. Oke guys, let's go, kita periksa dulu ya. Semoga aja hari ini kita udah dapet yang resource-nya elemen, guys. Udah ada kristal-kristal biru nih. Apakah ini kristal ataukah ini elemen, guys? By the way, kita bisa farming dari Shadowman loh. Bisa nggak sih? Oh, nggak bisa, guys. Walaupun Shadowman bisa pakai senjata, tapi kita nggak bisa farming dari Shadowman-nya. Ya, sudah. Kita turun aja lah ya. Kalian lihat, guys. Kristal hijau. Let's go. Semoga aja ini elemen ya. Oh, nice. Oh, jadi ini elemennya. Oh my god, let's go guys. Akhirnya kita jadi juragan elemen di Genesis 2. Let's go. Bisa dapat elemen aslinya dong langsung. Nggak sharp doang guys. Wah, ini berat sih, ini parah sih ini guys. Wah, tahu gitu kita bawa dino yang bisa nampung berat banyak ya. Ini cuma 1000 guys. Semoganya nanti belum ganti ya. Masih kuat nggak nih Shadowman? Ah, Shadowman-nya sih masih kuat, guys. Tunggu ya, kita taruh dulu ya. Sampai Shadowman-nya berat, guys. Sampai Shadowman-nya berat, guys. Oke, kalau nggak kita buangin aja shard-shardnya. Kita ambil elemen biasanya aja ya. Oh, bisa juga, guys. Oke, aku bakalan farming-farming dulu, guys. Sebanyak-banyaknya yang aku butuhkan sebelum ini reset lagi ya. Karena tuh ini bisa ngedrop elemen langsung, guys. Nggak elemen shard doang. Jadi kayaknya bisa kita buang aja deh elemen shard-nya yang bikin berat, guys. Kita ambil elemennya aja ya. A few moments later. Oke guys, kayaknya udah cukup lah ya. Udah cukup guys. Aku udah dapat 700 elemen guys. Ini tuh respawnnya cepet banget guys. Aku keliling sini balik ke belakang udah respawn lagi semuanya. Gila, ini udah 700 elemen guys. Ini udah banyak banget lah. Udahlah, skip aja dulu guys ya. 700 elemen cukup lah ya. Nanti aku bakalan balik lagi pakai dino yang bisa farming banyak elemen guys. Bisa nampung banyak wake ya. Kalau Shadowman ini udah nggak kuat lagi, guys. Takutnya kita jadi kendala saat taming Shadowman selanjutnya ya. Takutnya dia terlalu berat, guys. Oh iya, guys. Kayaknya Astro Delpis juga menarik ya. Apakah kita bakalan coba, guys? Katanya abis di pet itu dikasih makan elemen. Mumpung di sekitar sini nggak ada Wyvern. Nggak ada Void Fern. Void Wyvern. Apa sih namanya? Lupa, guys. Gimana kalau kita coba taming lumba-lumba kurang ajar ini, guys? Let's go lah, let's go lah, guys. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Kita pastiin dulu deh, kita pastiin dulu nggak ada si Void Worm itu ya, Void Wyvern itu ya. Kalau nggak ada, aku langsung gas taming nih, guys. Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya Astro Delpis semua deh. Oke. Mari kita coba, guys. Katanya dikasih makan elemen, guys. Kita taruh elemen di sini ya. Nah, kita bakalan jalan kaki aja deh. Shadowman kita jaga di sini. Kalau seandainya dia nanti kita butuhkan ya. Soalnya dia nggak bisa ini. Nggak bisa kita bola. Ada elemen shard di dalamnya, guys. Oke. Apa tuh tadi? Ada pelangi-pelangi, guys. Ini ada warna-warni nih. Kita pilih yang mana, guys? Kayaknya kita pilih yang levelnya gede aja ya. Aku nggak tahu butuh elemen berapa sih naming mereka ini. Tapi setidaknya jangan yang level-levelnya di bawah 100 juga ya kita pilihnya, guys. Di sebelah sana tadi banyak tadi. Nah, tuh ada tuh. Pas ini ada 3. Oh itu seeker guys. Kalau seeker mah aman ya. Bisa kita tembakin guys. Oke, ini level 66. 174. Nah, ini nih guys. Ini nih. Target kita nih.
Oke. Di pet dulu, abis itu dikasih makan elemen. Oke, udah di pet. Abis di pet, dia kayak kabur-kabur gitu, guys. Nggak ngerti kenapa ya. Nah, itu temennya juga mau datangin kita. Oh, emang kayak gitu ya? Kita diem doang ya? Dia datang nanti minta di pet gitu ya. Oh, gitu, guys. Oh, karena kita megang elemen kali ya? Tuh, kalian lihat tuh dia. Pergi jauh banget, guys. Apakah dia bakalan balik lagi? Kemarin itu kita dimusuhin karena nggak bawa makanan kali ya? Wah, kacau juga sih ini lumba-lumba. Oh, dia datang lagi, guys. Kok kali ini aku disundul? Aku bawa makanan loh. Jangan gitu dong. Kenapa aku disundul lagi ya, guys ya? Salah kah caranya, guys? Oh! Dia makan elemenku. Oh! Oh! Let's go! Proses timing kah? Nice! Sekali makan 36%, guys. Let's go, guys. Apakah kita bakalan punya lumba-lumba luar angkasa ini, guys? Warnanya emas lagi, guys. Sangat-sangat majestik banget ya ini. Wah, berapa lama ya kira-kira dia pengen makan lagi? Apa dia nunggu? Apa kita nunggu dia nyamperin kita, guys? Berarti dia pengen makan gitu ya. Oh, tuh, dia balik lagi, guys. Dia balik lagi, guys. Let's go. Cepet juga nih timingnya, guys. Sekali makan 30% soalnya. Oke, dia datang. Kita diem aja ya. Kita diem aja. Oke, kita pet. Terus? Mau makan? Mau makan? Oke. Oke. Okay. Oh, langsung ke timing dong. Loh, kok bisa, guys? Let's go. Lumba-lumba luar angkasa kita akhirnya kita bawa pulang, guys. Oh my god. Level 260. Oke. Oh, dia butuh sedel, guys. Oh my god, look at this, guys. Lumba-lumba emas. Ih, matanya ada 4 dong. Gila, ini keren parah, guys. Kira-kira kemampuannya apa ya? Wah, kita bungkus dulu, guys. Kita bungkus dulu, guys. Lah, segampang itu kah timingnya? Aku kira tuh bakalan sulit, guys. Soalnya tadi sekali makan dia 30%. Kenapa makan kedua itu langsung ke timing ya? Wow. Let's go, guys. Astro Delpis, guys. Harus level 120. Butuh Black Pearl 140, Kristal 370, Elemen 55. Kita punya semua sih, guys. Cuma Black Pearl-nya doang ini loh. Black Pearl-nya berapa? 140. Apa kita bisa, guys, beli dari Helena 140 Black Pearl? Bentar, kita panggil dulu Helenanya, guys. Helenanya kita hilangin kemarin. Oke. Okay. 140 Black Pearl cukup nggak ya? Oh my god. Beli satu-satu. Satu per satu dong perbandingannya, guys. Wait. No. 140. Cukup sih. Bisa 60.000 ntar poin kita. Ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, nggak apa-apa, guys. Nggak apa-apa, guys. Daripada kita nggak bisa review lumba-lumba luar angkasa kita ini, guys. Oke, let's go. Mari kita cari yang namanya Shadowman level max, guys. Aku penasaran kira-kira ada nggak ya Shadowman level max yang bisa kita mutasi, guys. Soalnya ini Shadowman kita yang warna biru ini itu levelnya 120, guys. Ini nggak salah jalan kan? Oke, nggak salah jalan, guys. Oke, aku udah di wilayah Shadowman yang kemarin kita temuin, guys. Nah, ini harusnya udah di wilayahnya Shadowman spawn ya. Semoga aja kita bisa nemuin Shadowman dengan max level. Oke, di sini masih banyak Spino. Kayaknya mereka spawnnya. Oh, what the hell happen? Oh, ini mantis ya. Satu keluarga mantis tiba-tiba terkapar, guys. Apakah dia dibunuh oleh Calicotherium itu? Aku masih kesel sama Pachyrhinosaurus nih, guys. Kenapa sih banyak banget Pachyrhinosaurus di biome ini? Mereka tuh mengganggu banget loh kalau kita lagi taming Shadowman. Shadowman ini soalnya rusuh, guys. Semua dino-dino dari Extinction sampai Genesis tuh nggak ada yang nggak rusuh. Semuanya rusuh. Dino-dino baru maksudnya ya. Masih belum ada Shadowman. Oke, kayaknya kalau Shadowman kita cari pakai Creature Finder aja kali ya, guys ya. Yang level max gitu kali ya. Ada level 168 Shadowman. Nah, ini boleh nih buat mutasi. Nggak masalah, guys. 168 ya. 168 tuh udah tergolong tinggi ya. Satu tingkat di bawah 175, guys. Satu Shadowman-nya ada di sana ya.
Soalnya kalau kita periksa satu-satu guys ya, domain semua yang ada di sini tuh nggak bakalan dapat yang level tinggi ya. Mau nggak mau kita gunain creature finder kita guys, karena udah diinstal juga ya, gara-gara kita main mod Omega, ya udahlah sekalian kita pakai aja guys. Oh iya, apakah void worm yang ada di biome void itu juga bisa di-taming guys? Atau dia hanya musuh mirip-mirip kayak ini nih, defense unit tuh loh. Ngerti nggak sih defense unit yang bisa jadi bola-bola itu guys? Astaga, lootingan, mod lootingan, auto looting kita belum kita matiin guys. Bekas main Omega. Kayaknya kalau bisa di-taming keren juga ya. Aku curiganya sih cara tamingnya terlalu sulit. Oh, ada 3 shadow man di sana guys. Wait. Apakah dia menyadari kita tadi? Oh, enggak. Oke, mari kita cek levelnya semua guys. Oke, warnanya apa tuh yang 168? Warna ungu. Oh, mumpung dia lagi tidur. Enggak juga sih, guys. Masalahnya kita belum nangkap ikannya. Yaudah deh, aku tangkap ikannya dulu deh. Oke, guys. Last fish ya. Oke, kita udah dapat ikan 3 ekor, guys. Kita dapat ikan lumayan gede. Level 72, 1,1 sama 1,3 kalau nggak salah. Nah, tuh. 1,3 tuh gede ya, guys, ya. Let's go. Harusnya sih bisa lah, ya. Oke, let's go. Langsung aja kita taming Shadow Man yang mau kita mutasi, guys. Apa ini ya? Perasaan tadi lokasinya bukan di sini deh, guys. Tapi aku cek lagi tuh malah nongol 2 ekor yang level 168, guys. Ini tuh dempetan ya? Oh, enggak. Oh, beda lokasi. Oh, yang satunya di... Oh, yang tadi yang sana, guys. Aku salah nyamperin ya. Aku nyamperin yang ini nih di bawah tuh. Lagi tidur-tidur. Oke, tadi kalau nggak salah warnanya ungu ya. Oh, enggak, ini yang warna agak-agak hijau nih. Wah, ini beda, guys. Oke, let's go. 168, satu set kah? Bisa sih kayaknya, guys. Kayaknya sih bisa, guys. Oke, mari kita coba. Aduh, lah malah gelut sama Spino. Serius, itu malah gelut sama... Oh, no. Again. Final level 162, tapi ya domain harusnya menang lah ya. Gila, nggak lawan guys, Spino-nya guys. 2 lawan 1 sih. Tapi kalau dari ukuran badan kan harusnya menang Spino ya, tapi ini kalah jauh guys. Bahkan darah. Astaga, disamperin lagi sama Spino lainnya. Mulai guys, aduh. Tempatnya kayaknya nggak cocok nih. Semoga mereka cepat tenang lah ya, biar tidur lagi. Ada Spino ketiga dateng. What the hell? Tuh, kayak gitu guys kerjaannya Shadow Man tuh. Gelut-gelut mulu. Oke. Gelut sama apa lagi tuh? Kira-kira tuh. Spino lagi loh. Dia mau memusnahkan Spino dari danau ini guys. Tuh, kalian lihat tuh. Di sana ada Spino lagi. What the heck? Kita bantu musnahin aja kali ya. Kita bantu aja guys. Oke, yang level 18 sudah ya. Lagi, ada lagi. Kita kill aja semua Spino yang ada di sini guys. Itu terlalu jauh kayaknya, kena nggak ya? Entahlah. Apakah peluru ini bisa kena guys dari jauh? Kayaknya nggak kena deh. Kena nggak sih itu? Oh, ada jaraknya kali guys. Itu kayaknya kena tapi nggak kena gitu. Aneh banget. Nah, itu apa sih itu petir-petir di sana itu guys? Dia itu pas di ujung tanaman itu loh nongolnya petir-petir itu guys. Oke, Shadow Man ada di sana. Dia lagi waspada kayaknya. Kita tungguin dia tidur deh. Kita terbang di atas dulu guys. Semoga dia nggak gelut lagi ya sama Spino ya. Tapi ini Spino-nya ngeselin sih ini. Oh, dia tidur. Wah, ini nice banget sih ini. Ini nice banget sih, guys. Wait, kita dari belakang ya. Kita dari belakang, guys. Oke, disisit. Kita taruh dulu ikannya. Yang 1,1 lah ya. Biar langsung ke timing, guys. Let's go. Belum dia bangun, guys. Oke. Please jangan bangun, please.
Apakah hari ini kita akan berhasil, guys, taming satu set Shadow Man untuk project mutasi terakhir kita yang ada di Genesis 2 ya? Karena ini udah map terakhir di Ark Survival Evolve, guys. Sebelum kita pindah ke Asa ya. Oke, dia tidur. Masih tidur. Masih nyantuy. Masih nyantuy. Nice, nice, nice. Please, jangan bangun. Please, 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 please. Let's go! Nice, nice. Udah. Cukup. Jangan bangunin pasanganmu. Cabut, guys. What? Kok bisa salto ke belakang gitu? Padahal aku tadi ngarahinnya ke depan loh. Loncatnya salto belakang, guys. Let's go! Level 168 Shadow Man. Ini level berapa setelah ketaming, guys? Level 252. Oke. Loh, kok lebih tinggi Dolphin yang tadi ya? Dolphin tadi ketaming dengan level... Oh, dia level 175 tadi ya, guys ya. Dolphinnya level 170-an deh tadi pokoknya. Oke, let's go! Next! Shadow Man kedua kita, guys. Wait. Ini male atau female? Oh, ini female ya. Female. Berarti kita cari yang male ya. Kalau bisa 180 sih, guys. Tapi nggak ada, guys. Nah, ini nih, kebetulan banget, guys. Level 168 dan dia male. Oke, ini yang tadi ya. Yang warna ungu ya. Yang warna ungu ya. Yang tiduran yang mau kita taming pertama tadi kayaknya yang ini deh, guys. Aku salah nyamperin nih yang kedua nih. Malah kita ketemu satu lagi di 168, guys. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, mari kita cek. Nah, iya nih. Bener nih yang tadi nih. Yang lagi bertiga lagi tidur-tiduran itu nggak sih nih? Kayaknya sih iya deh. Kita taruh dulu deh ininya deh. Ikannya, guys. Ikannya. Yang 1,3 nih. One hit taming lagi nih, guys. Oke, dia ada di depan sana. Semoga aja dia lagi tidur ya. Semoga aja dia lagi tidur, guys. Oke, 50 meter. Nggak bisa, guys. Shadow Man nih kalau udah 40 meter, 30 meter tuh kita... Oh, dia lagi tidur. Wih, nice banget. Apakah langsung dapet nih? Oh, ini yang warna ungu tadi. Bener, guys. Bener, guys. Ini yang mau kita taming pertama tadi. Apakah langsung dapet? Let's go! Easy taming in my life, guys! Loh, kok dia sendirian? Oh, itu tuh. Yang warna merah tuh. Padahal yang warna merah lebih keren, guys. Tapi nggak apa-apa lah. Kita kan mau mutasi juga, guys. Jadi nggak peduli warna ya. Nanti ujung-ujungnya kita bisa milih warna juga setelah kita selesai mutasi, guys. Akhirnya kita bisa mulai mutasi Shadow Man di Genesis 2. Oh... Keren sih, keren sih. Ungu ini juga nggak terlalu buruk kok, guys. Tapi nggak sebagus biru yang tadi ya. Nah, aku masih bingung, guys, sama warna armor di Shadow Man ini, guys. Kalian lihat ya, aku mau kasih lihat ke kalian warna armornya ya. Wah, yang ini buluk nih. Tuh, kalian bisa bedain nggak, guys? Yang betina sama jantannya, guys. Tuh, kalau jantan dia tuh rambut insangnya itu, guys, duri-durinya itu lebih banyak ya di bagian kepala. Kalau yang betina itu hanya kayak berbentuk kuping. Kalau ini kan full nih, brewokan, guys. Kayak singa lah ya, kayak singa lah ya. Nah, aku masih bingung itu armornya ini, guys. Kadang ada yang hijau, kadang ada yang apprentice, kadang ada yang... Apa namanya? Yang hijau apa ya? Journeyman ya? Mastercraft. Mastercraft kan kuning. Pokoknya itulah, guys. Ini warnanya bisa beda-beda, tapi armornya tetap 80. Maksudnya gimana ya? Aku nggak ngerti sih. Ini nggak bisa dicopot, by the way, guys. Apakah itu kualitas armornya, guys? Tapi semua armornya itu menunjukkan 80 semua. Jadi, apa gunanya kualitas armornya gitu loh? Oke, kita udah dapat sepasang ya. Ini udah bisa kita breeding, guys. Kita lihat statusnya, guys. Yang betina itu 32 HP, 34 damage. Oke, yang jantan... jantannya dapat 38 damage. Not bad, not bad. Berarti ambil damage-nya yang jantan sama HP-nya yang betina. Walaupun cuma beda satu, tapi ya udah kita ambil aja, guys. Oke, guys, let's go, kita pulang, guys. Kita bakalan cobain lumba-lumba luar angkasa. Let's go. Pulangnya ke arah mana nih? Ke arah sana. Oke, let's go. Project mutasi kita akhirnya jalan, guys. Nah, ini mod apa loot drop-nya itu belum kumatiin, guys. Jadi loot drop-nya warna-warna kayak gini nih, telur aja jadi warna-warna kuning kayak gitu ya, aneh banget, guys. Oke, kita bakalan bikin tempat breeding di sini, guys, karena ini tuh singanya melahirkan, jadi kita nggak perlu AC ya buat nge-breeding mereka, guys. Oke, langsung aja kita parkirin di sini, guys. Nah, buat induknya ini mungkin kita bakalan kasih nama kali ya, guys ya. Kalau kalian punya saran nama yang bagus untuk induk mutasi kita. Sebenarnya ini juga lumayan keren loh, hijau hitam ini, guys.
Kayak warna Razer ya. Yang ungu, cakep sih. Kalau kalian punya saran nama untuk orang tua Shadowman kita yang mau kita kawinin, kalian bisa tulis di kolom komentar, guys. Hey guys, let's go guys. Kita bakalan buat sedel lumba-lumba alien, guys. Hampir salah kan? Hampir salah masuk, guys. Rumah ini agak membingungkan ya. Pintu masuk dan pintu keluar tuh sama, guys. Oke, Astro Delpis. Astro... Nah, ini dia. Ini kita masukin elemen kita. Oh, gila. Aku mau balik ke sana lagi, guys. Aku mau ambil elemennya lebih banyak lagi ya. Astro Delpis. Nah, ini dia. Loh, kok nggak bisa ngambil sih? Oke, guys. Cuma kurang Black Pearl doang, guys. Semuanya ada di inventory kita ya. Let's go. This is it. Astro Delpis. Timingnya gampang banget, guys. Cuma di pet-pet dikasih makan, di pet-pet dikasih makan doang ya. Oke, nice. Eh, bisa ditaruh sini nggak? Apa cuma di biome void doang, guys? Semoga dia nggak mati ya kalau kita keluarin di sini, guys. Oke, dia nggak mati. Stop, 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 stop. Apakah dia kayak ikan paus? Maunya bergerak-gerak. Oke. Okay. Oh my god. Dia bawa jetpack. Let's go. Apakah ini kenceng, guys? Kenceng, guys. Kenceng, guys. Nice. Kalau ada elemennya bisa ngebus ya. Bentar-bentar kita kasih elemen, guys. Oke. Okay. You got elemen. Caranya ngebus gimana? Caranya ngebus gimana? Kita lihat dari depan dulu, guys. Wih, gila. Sedelnya cakep ya. Oke, kayaknya ini bukan Dino Gelut deh, guys. Serangannya unyu-unyu gitu ya. Oh, bisa naik ke... bisa turun ke bawah. Terus... bisa naik ke atas. Kita bisa ukur ininya ya. Ketinggiannya bisa kita atur, guys. Oke. Lah, terus cara nyalain jetpacknya gimana nih? Wait a minute, guys. Oh, dimasukin elemen ya? Udah masuk elemen, tapi... Oh, kontrol, guys. Oh my god. Look at this, guys. Kita punya pesawat jet. Lumba-lumba alien. Gila, bisa ngebus dong. Ini bisa nembak ya? Ini bukan Oh my god. Kalian lihat, guys. Kita bisa buat misil buat dia loh itu. Buat bom kali ya itu ya. Kita cobain damage tembakannya kali, guys ya. Kita tembak sesuatu kali ya. Gila sih ini nih, asli pesawat tempur, guys. The real pesawat tempur ya. Oke. Kita tembak. Damage-nya kecil sih. Mungkin itu dari kualitas saddle-nya, guys. Di kualitas saddle-nya kayaknya mempengaruhi ininya ya. Mempengaruhi damage-nya, guys. Karena di sini ada tulisannya 100%. Kalau saddle-nya Ascend dan mungkin damage tembakannya lebih kenceng lagi, guys. Tapi ini... akhirnya, guys. Kita bisa mengelilingi semua biome dengan mudah. Menggunakan Astro Delpis. Ini Dino OP parah sih. Ini bensinnya hemat lagi. Cuma pakai elemen doang, guys. Mana elemen kita segudang? Stamina nggak ngurang, guys. Ini cocok sih kita naikin wake kali ya, guys ya, buat transportasi barang-barang kita, barang-barang tambang kita dari void kali ya. Bener juga sih ini. Oke. Coba kita naikin wake aja kali ya. Kita bakalan kill. Dia nggak bisa nembak, guys, kalau nggak mode kontrol ya. Damage-nya kecil sih. Levelnya gimana ya? Ya udah deh, mode tembak-tembak aja lah. Stop. Serius nih, mau levelingnya mode kayak gini, damage-nya kecil banget soalnya, guys. Oke. Tembakin-tembakin aja lah, udah pusing lah, guys ya. Kayaknya nggak bisa di leveling deh ini. Levelingnya lawan Dodo kali ya. Ini kan lumba-lumba, guys. Ini kan lumba-lumba ya. Mau coba ke air nggak, guys? Oke. Aku penasaran apakah lumba-lumba ini bisa... bisa berenang. Let's go. Mari kita cari tahu, guys. Serius nih. Serius, nggak mati kan nih. Lumba-lumba alien nih kita masukin ke air, guys.
Oke lah, kita coba aja guys. Nah, di sana ada danau. Let's go, langsung aja nyemplung guys. Oke, langsung mode kayak gini kali ya. Oh my god. Dia bisa. Tunggu, kalau kita matiin jetpack-nya gimana, guys? Oh, dia bisa berenang, guys. Bahkan nggak punya oksigen. Wah, gila sih. Ini OP parah ternyata ini, guys. Nggak cuma angkasa, dia juga bisa underwater ya. Nah, leveling lawan ikan aja paling cocok nih lawan piranha. Oke. Nah, udah tembakin aja lah kali ya. Kok kalau di air damage-nya meningkat ya? Jadi 100-an. Tadi lawan Triceratops damage-nya cuma 40-an. Gila, ini piranha tebel juga ini piranha. Oke lah ya. Mari kita cek. Let's go guys. Wah, ini bisa sih ini buat nampung bahan-bahan kita farming elemen ya. Mumpung elemennya belum ganti guys. Mumpung elemen note-nya belum ganti, kita bakalan balik ke sana kali ya. Aku bakalan farming elemen lagi deh guys. Lumayan soalnya elemen shard-nya dibawa pulang ya. Kalau cuma kita bawa elemennya doang makan waktu lama banget guys. Elemen shard-nya tuh lumayan ya. Nah, kalau kita bawa dino yang udah bisa ngangkut berat kayak gini nih, enak kayaknya, guys. Oh, kita juga bisa menjelajah void dengan cepat ya. Oh, nice. Elemennya belum ganti, guys. Oke, let's go, guys. Aku juga penasaran dengan biome void nih isinya apa aja, karena kita udah bawa dino OP super parah, guys. Kita jelajahi, guys, sampai bawa-bawanya ya. Oke. Bahaya nggak ya? Nanti dulu deh, guys. Ini void ini sebenarnya udah di luar kapal loh ini. Nah, lihat itu guys. Nani? Wait, aku nggak mau guys. Nggak mau, lumba-lumbaku mati hari ini ya. Baru di taming, tolonglah. Oke, mari kita lihat. Kayaknya sama aja deh. Resource dari ujung ke ujung tuh kayaknya sama aja guys. Nggak ada bedanya ya. Nah, itu tuh void worm tuh. Dia udah nggak bisa ngejar kita lagi guys. Wow. Ada Astroketus di sini ternyata, guys. Oh my god, nggak cuma ada lumba-lumba ya. Ini kan pausnya juga respawn di sini. Kita dikejar tuh sama Wyvern, kurang ajar tuh. Jarak deteksi dia tinggi banget, guys. Tuh, ada lagi satu lagi di bawah, tapi nggak masalah. It's no problem, guys. Kita gelutin kali ya. Mereka darahnya tebel nggak sih ini? Wah, gila tebel parah guys. Masa ditembak 23? Are you kidding me, bro? Oke, kayaknya gini aja deh. Biome void, nothing special guys. Oh, ini melingkar ke atas ya. Itu planet apa guys? Uranus kah itu? Oh iya, coba kita ke atasnya ya. Apa ada batas ininya guys? Wait, udah batas map. Sorry. Ternyata ada batas mapnya guys, kita nggak bisa ke sana ya. Aku penasaran sih sebenarnya, tapi ya memang itu bukan map guys masalahnya. Mau penasaran mau nggak ya. Oke, let's go. Kayaknya di sini aman. Kita bakalan farming banyak elemen guys. Mumpung kita punya dino yang bisa ngangkut banyak nih. Oke guys, kayaknya video hari ini sampai di sini aja deh. Aku bakalan lanjut farming elemen sampai kita jadi juragan elemen di Genesis 2 guys. Oke guys, aku ingetin lagi, jangan lupa di like videonya guys. Like kalian itu membantu videoku lebih tersebar lagi guys ya. Dan subscribe buat teman-teman yang baru join ke channel ini. Sampai ketemu lagi di next video Genesis 2 guys. Bye-bye.